Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi bersama sahabat salam. Oke, jangan lupa. Saya akan lupa untuk semuanya dukungannya dengan klik like, subscribe, dan berikan komentar yang positif agar beliau tambah semangat memberikan informasi terbaru seputar Arab Saudi. Terima kasih. Saya mewakili dari Amroy Channel, Ihdina Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahlan wa marhaban, gimana kabar Anda semua? Sehat selalu, panjang umur marah rezeki. Di video kali ini saya mengajak Anda untuk menyaksikan situasi pagi hari di Muzaha, pasnya di dekat Bandara Internasional Jeddah. Ini dia situasinya, guys. Di depan sana itu ada Arab Mall, ada Jalan Madinah, dan di seberang sana itu adalah itu yang ke arah sana itu adalah Tarik Mekah. Ya, situasinya masih sangat sangat ramai, masih berkembangkah terlalu ramai, masih bisa lah. Nah, itu bangunan yang tinggi dua itu adalah daerah apa, Muhammadiyah ya, ada daerah Muhammadiyah. Arab Mall. Itu ada kubri juga. Masyaallah. Kayak kapal laut, guys ya. Oke, gitu informasi jalan pagi ini. Nah, ini sekarang ini saya mau ke tempat kerja. Tempat kerja ada di dalam sana. Fisik luar ini airport ya, kan masih dalam fisik luar. Ya, masih ada cahaya sinar matahari pagi. Saya mau masuk melalui apa namanya, pagar yang bolong, masuk lewat situ. Tapi si ada orang itu takut dimarah nanti, kita kiranya kita mau nyerongkang ini, guys. Ya, ini saluran air. Saluran airnya tuh. Nah, ini kalau hujan berarti kan tidak macet ini. Tidak banjir. Pasnya di bawah kubri. Nah, saya mau masuk ke sana, guys ya, tapi masih ada orang karena kita mau nyelongkang.
airnya itu ke sana terus arahnya. Sembunyi-sembunyi masuk. Ya guys, saya masuk dulu guys ya. Masuk dulu. Mudah-mudahan tidak-tidak melihat. Seharusnya kalau nggak ada lubang di sini, kita lewat sana guys. Terus itu lewat jalan itu guys ya. Oke, saya masuk dulu guys ya. Oh ini guys, saya udah masuk guys ya. Udah masuk. Wah, saya udah masuk. Nah ini situasinya di dalam. Saya udah masuk guys. Lanjut terus guys ya. Di dalam masih jalannya kayak gini ya, masih sempit. Aduh, nyampe kerjaan. Ikuti terus guys ya. Nah itu di luar sana tuh. Besar ini gudang Geladen ini guys. Gambarnya mohon maaf guys, saya goyang sedikit karena saya lebih dalam ini. Situasinya guys ya, masih sangat sepi karena ini masih belum jam 8 pagi itu. Gudang-gudang nah, itu jalannya saya lewatin tadi guys tuh. Nah, sekarang saya ke depan. Nah, ini kontainer semua ini. Saya masih ini ada sekitar 10 menit lagi baru nyampe kerjaan ini. Ikuti terus informasi seputaran Nuzha Jeddah dan sekitarnya. Oke, itu ada pesawat terus. Sahabat itu, jadi ini kita memang betul-betul di bandaranya ini guys, tapi di luar ini bandara ya. Masih belum nyampe nih saya guys. Gudang-gudang gitu. Insya Allah. Masyaallah tabarakallah. Ini kontraktor ya guys ya, daerah kontraktor ini apa namanya. Jadi inilah gudang besarnya ini kontraktor yang ada di bandara ini, yang bikin jalan, yang bikin parkiran, yang bikin bandaranya, pokoknya semua sudah di seputaran bandara ini. Di sini gudang besarnya ini. Materialnya itu semua dari sini guys ya. Gudang-gudang ini
urusannya semua dari sini. Jadi ada teman-teman yang menginformasikan seputaran bandara. Nah, saya ini Amroel Channel menginformasikan dari mana material bandaranya, dari mana kontraktor bandaranya. Nah, dari sini nih guys, ini semua, semua dari sini guys. Ini gudang besarnya ini. Semua dari sini nih. Belakang itu gudang semua, ya. Gudang semua itu, semua materialnya dari sini guys. Ya, bandara itu megah. Jadi seperti itu ya, dari sini semuanya guys sumbernya. Oke guys. Ah, itu guys tuh kayak blok itu. Blok semua itu dari sini guys. Itu ada coran tiang juga dari sini semua guys ya. Ini kantornya, ini maktabnya ini. Jadi apa itu namanya, pekerjaannya itu pengurusannya dari sini semua guys tuh. Tuh lihat tuh. Jadi bukan berarti bandara itu megah, itu nggak ada sumber pengurusannya ya dari sini guys. Nah, ini tuh lihat tabliah itu semua tuh. Ini untuk pengecoran semua ada di sini guys ya. Tuh, ikuti terus guys. Jadi orang informasikan seputaran bandara megah meriah. Nah, semuanya dari sini pengurusannya guys, di gudang sini. Tuh. Nah, ini sepanjang perjalanan ini gudang semua kiri kanan guys. Oke. Ke depan juga itu gudang semua. Tuh. Oke guys. Depan tempat kerja saya ini guys ya. Saya mau masuk ini. Ini guys, alhamdulillah saya sudah nyampe di Cap Hall, tempat kerja. Ini kendaraan saya. Nah guys, nah, ini gudangnya ini. Besi semua dari sini guys ya. Oke guys. Cap Hall Moin. Kois. Semua dari sini. Cap Hall Inta. Kois. Ha? Sukul. Ha? Anak kuli yom sukul. Mati sukul dah. Cap ya. Ha? Cap ya, sukul mati. Alhamdulillah. Ini dia Amroel Channelnya guys ya. Kita sekarang mau masuk ke mobil dulu. Wah, ini dia yang ngomong dari tadi tuh guys. Kita sudah sampai ini di kendaraan ini. Mari kita hidupkan dulu kendaraannya. Bismillahirrahmanirrahim. Vamos a cenar. Semoga bermanfaat ya informasinya di pagi ini. Jadi guys, teman, itu tadi penjelasannya tentang sumber tenaga dari pekerjaan bandara internasional yang begitu megah, yang begitu mewah. Kata informasi dari teman-teman youtuber yang lain, nah sumbernya itu dari tadi itu pekerjaannya, mulai dari kontraktornya, mulai dari alat bahan, semua pokoknya dari sini, semua dari video yang saya unggah dari awal tadi itu guys ya. Semoga bermanfaat. Nah, saya tidak bisa video bandaranya secara langsung, tapi saya bisa jelaskan dan saya bisa videokan informasi
kontraktor dari pekerjaan bandara di sana, guys ya. Megahnya bandara itu sumbernya pekerjaannya dari sini ya. Semua alat bahan dari sini, guys. Dari video yang tadi, gudang yang sepanjang perjalanan tadi itulah yang membuat bandara itu seperti itu. Tanpa ada di sini bandara itu tidak terjadi, guys. Begitu informasinya, guys ya. Terima kasih sudah mengikuti Emerald Channel. Sekian dan terima kasih. Yang salah kekemudahan saya, yang benar datang dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.